Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ramadan Braja. Teman-teman, sekarang saya ada di outlet Tunnel 9. Di sini ada progres ya teman-teman semua. Nanti kita lihat ke sana dengan kamera zoom, tapi saya akan mengupdatekan dulu yang ada di sini. Ya. Di ini ya. Nah, di sini. Ini adalah rumah sinyal teman-teman katanya ya. Dibangun di sebelah kanan si tunnel 9 ini. Nah, infonya sih ini katanya rumah sinyal yang untuk kereta cepat ya. Begitu. Nanti coba kita lihat juga zoom ke sana ya dengan kamera zoom. Terus itu di atas sana, di atas tunnelnya juga sama tuh ada bangunan juga. Kita lihat dulu yang ada di sekitar sini. Ini subgrade yang ada di Desa Cikuda ya, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cipatat. Nah, di sini ini yang mengarah ke Padalarang atau Tegaluar. Di sini kurang lebihnya ada 4 box girder ya yang terpasang di sini. Dan di sini pun sudah beres nih untuk pengecoran tipis pakai semen. Tapi masih tertutupi oleh plastik, teman-teman. Belum dilepas ya plastiknya ya. Nah, itu kalau ke sana tuh nanti kita menemukan spot terbaik, yaitu jalur Cipada ya, di mana nanti di situ tuh si jalur layang kereta cepat bersampingan langsung dengan jalur layang tol juga di situ. Nah, begitu teman-teman. Untuk di sini pembangunan pondasi pun sudah selesai ya. Yang di sebelah selatan dan sebelah utara pun sudah selesai dan ini sudah ditumbuhi rerumputan teman-teman semua. Di sebelah sini pun ada saluran air yang nantinya supaya tidak banjir ke area sini, dan di bawahnya pun sama ya. Sudah disediakan saluran drainase. Nah, ini balok-balok yang tertutup di bawah ini adalah nantinya itu untuk persinyalan ya, kabel persinyalan. Dan ini pin yang 4 ini nih, nantinya ini akan dipasang tiang OCS kayaknya di sini. Gitu ya. Kalau untuk di sini teman-teman, nampaknya entah nih, kayaknya ini di sini nggak akan dipasang barrier ya. Tapi di sini sih dekat sama rumah warga sih ya, otomatis pasti dipasang. Nggak kayak yang di tunnel 8 dan 9 tadi ya, di sana di Cirangrang itu mah nggak dipasang karena kanan kirinya lembah. Begitu ya. Aduh. Di sana sedang ramai pengerjaan. Setelah pengecor apa dilapisi aspal lalu dicor semen setebal 5 cm teman-teman. Mantap ya, progresnya terus dikebut. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat bahwa sedang ada progres untuk pelapisan cairan aspal pada trek elevated ya. Setelah itu baru dilapisi oleh semen setebal 5 cm ya. Nah, ini aja baru, yang tadi itu baru aja dilapisi semen ya. Tadi si molennya udah mundur dan nanti akan berganti dengan trek molen yang baru. Dan terlihat di mulut terowongan pun sedang ada proses pemasangan parapet pada samping jalur kereta cepat ini. Nah, ini dia teman-teman rumah sinyal dari kereta cepat di area inlet tunnel 9 ya. Prediksinya begitu katanya teman-teman. Tapi coba nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah benar itu untuk rumah sinyal atau gimana ya. Dan ini pun bangunan yang sama ya. Di setiap tunnel pasti ada bangunan seperti ini teman-teman. Tadi di tunnel 8 pun sama ya, ini di sekarang di tunnel 9.
Dan ini adalah jalur yang mengarah ke Cipadaya atau Padalarang. Di sini yang bagian kanan sudah dicor tipis, tinggal yang bagian kirinya, teman-teman. Setelah pengecoran tipis beres, lalu ditutupi oleh plastik, teman-teman, oleh si pegawainya ya. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya progres yang ada di Desa Cikuda ini, di Kabupaten Bandung Barat atau di outlet dari Tunnel 9. Sampai ke sana ya. Baik, Ramadan Reja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.